Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia. Surabaya saat ini menjadi kota metropolitan yang menjadi pusat perdagangan, industri, dan pendidikan. Di kota inilah Universitas Wijaya Kusuma lahir pada tanggal 31 Mei 1980. Universitas Wijaya Kusuma berdiri atas jasa founding fathers tiga tokoh Jawa Timur. Atas prakarsa ketiga bapak pendiri inilah, maka terwujud Yayasan Wijaya Kusuma yang memiliki tekad meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di kota inilah, pada 25 April 1986, berdiri Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Saat ini, FKUWKS telah berusia 37 tahun dan telah terakreditasi oleh LAMPTKES atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia. FKUWKS terletak di Jalan Dukuh Kupang 25 nomor 54 Surabaya. Dengan lokasi yang strategis, kampus kami mudah diakses dari berbagai tempat di kota Surabaya. Mahasiswa FKUWKS akan mendapatkan pengalaman belajar yang optimal untuk mempersiapkan mereka menjadi dokter yang berkualitas, berintegritas, dan berjiwa kewijaya kusumaan, yaitu dengan kepribadian 5T. Teguh, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap janji. Tetap, tidak mudah goyah keteguhannya. Tatag, tidak gentar menghadapi rintangan. Tanggon, dapat dipercayai, amanah. Trapsilo, berperilaku santun dan rendah hati. Sesuai dengan moto Universitas Wijaya Kusuma, yaitu Anggung Wimbuh Linuwih, yang bermakna selalu tumbuh berkembang lebih baik. FKUWKS telah menghasilkan 5.447 lulusan dokter yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia, dari Aceh hingga Papua, bahkan di mancanegara. Para lulusan ini telah menempati posisi-posisi penting di berbagai bidang, baik pemerintahan, swasta, maupun organisasi masyarakat. Tak hanya itu, Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma juga telah menjadi rumah bagi banyak mahasiswa dari dalam dan luar negeri. Universitas Wijaya Kusuma memiliki 3 tower 8 lantai sebagai fasilitas perkuliahan. Selain itu, kami juga memiliki auditorium yang biasa kami sebut Bangsal Poncowaligo. Ruang ini digunakan untuk acara-acara penting seperti kuliah umum, seminar-seminar, serta yudisium. Dalam mendukung perkuliahan kedokteran, kami memiliki ruang-ruang kelas perkuliahan auditorium dengan peralatan audiovisual LED screen. Didukung pula dengan laboratorium-laboratorium yang lengkap dan modern. Laboratorium ini antara lain adalah Laboratorium Sitogenetik, Laboratorium Molekuler, Laboratorium Sequencing, Laboratorium Forensik, Laboratorium PCR, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Faal, dan Laboratorium Hewan Coba. Untuk mendalami ilmu anatomi, kami memiliki lab anatomi dan ruang manekin yang dilengkapi dengan peralatan medis modern. FKUWKS memiliki 3 manekin robotik. Yang pertama, manekin dewasa untuk peragaan pemeriksaan umum. Yang kedua, manekin untuk memperagakan pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan. Dan yang ketiga adalah manekin bayi. Selain itu, kami juga memiliki ruang komputer CBT yang digunakan untuk mendukung pembelajaran dan penilaian di bidang kedokteran. OSCE atau Objective Structured Clinical Examination yang digunakan untuk menguji praktikum keterampilan klinis mahasiswa. OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara objektif dan terstruktur dalam bentuk putaran stasiun dengan waktu tertentu.
terdapat 12 putaran stasiun pada penilaian OSCE/FK WKS. Rumah Sakit Pendidikan Utama FK WKS adalah RSUD Kabupaten Sidoarjo, serta beberapa jejaring rumah sakit dan puskesmas. FK WKS memahami betapa pentingnya fasilitas penunjang yang berkualitas bagi mahasiswa dalam menunjang kegiatan belajar mereka. Oleh karena itu, kami telah menyediakan fasilitas yang lengkap dan modern bagi mahasiswa kami. Perpustakaan ini menyediakan buku-buku literatur kedokteran. Perpustakaan juga memiliki digital library yang bisa diakses melalui gadget mahasiswa. Selain itu, perpustakaan yang luas ini menyediakan komputer bagi para mahasiswa untuk mengakses internet, e-book, dan mengerjakan tugas-tugas mereka. FK WKS menyediakan poliklinik bagi mahasiswanya, yaitu klinik umum dan klinik kesehatan gigi. Klinik ini memberikan konsultasi, tindakan, serta pemberian resep dokter. Semua layanan di klinik ini tidak dipungut biaya. Kami menyediakan Wi-Fi dengan kecepatan tinggi di seluruh area kampus, sehingga mahasiswa dapat mengakses internet dengan cepat dan mudah. Bagi mahasiswa Muslim yang ingin menjalankan ibadah, kami memiliki masjid yang bisa digunakan untuk sholat dan kegiatan keagamaan Islam lainnya. Kami juga menyediakan fasilitas untuk unit kegiatan mahasiswa. Ini adalah kompleks bangunan UKM yang bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan mahasiswa. Dan ini adalah area food court yang berada di dalam UKS. Selain itu, kami juga menyediakan lapangan basket yang bisa digunakan untuk kegiatan olahraga mahasiswa. Untuk keperluan perbankan, di dalam area kampus terdapat Bank Jatim. Untuk keperluan surat-menyurat dan pengiriman barang, tersedia kantor pos di dalam area kampus. Dalam menjalani profesi sebagai dokter, integritas dan keterampilan yang memadai sangatlah penting. FK WKS memberikan pengalaman pendidikan yang unggul dan menitik beratkan pada pengembangan soft skills, kepemimpinan, dan integritas. Bergabunglah dengan FK WKS dan jadilah dokter-dokter yang berdedikasi, peduli terhadap kesehatan dan kesembuhan masyarakat Indonesia. Miring sarang-sarang bergabung Ring Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya. Ngiring titiang ngalih tungguang keanggap antuk ring FK WKS. Ayo re, daftar nang FK WKS. Mari kita orang gabung sama-sama di Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya. Mamutu kalau parti hoami iya Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakusuma Surabaya. Mari bergabung di FK WKS.